Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama saya di Aswan Channel, channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian ya. Sebelum lanjut dulur ya, jangan lupa di subscribe, like, komen dan nyalakan ikonnya ya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru ya. Sebelum lanjut lur ya, jangan lupa tombol di bawah ya, subscribe, karena subscribe itu gratis ya untuk membangun channel ini terus berkembang mengupdate seputar dunia pertanian. Ya, pengamatan Novlek 3 hari setelah aplikasi ini, teki ini membusuk. Lokasi Bulirejo, Bilang Kenceng, Madiun. Lahan Bapak Ruswanto, kelompok tani. Tewas. Nah, ini yang enggak disemprot ini. Yang enggak disemprot pakai Novlek, kita lihat. Nah, masih tinggi-tinggi. Ya, pagi ini kita akan melakukan pengamatan aplikasi Novlek pada lahannya Bapak Ruswanto, Bulirejo, Bilang Kenceng, Madiun ya. Ini sampai galengan pun disemprot Novlek nih, kayak gini. Monster-monster mati. Ini hasilnya bersih. Sepertinya kayak gini. Ya, sekian, terima kasih. Pengamatan LPD Novlek 2 hari setelah aplikasi. Nah, ini kematian gulmanya. Lokasi sumber Pangkur Ngawi. Lahan kelompok tani Pak Darmonoto. Sudahnya juga